Amin. Wah, kurang dong. Ini split tinggal dikit lagi. Banyak itu masih ada. Oh, enggak lapang lagi. Split kurang, kurang beli, Pak. Cukup pas tiang lagi di tiang, Pak. Di tiang. Ini setiang. Masih ada kerok-kerokan. Kurang. Kurang. Lam, enak lam. Apa? Sendok lam. Oh iya, ini tenaga inti. Kenapa kemarin inti enggak datang? Tungguin. Ngaja, Pak, saya kerjain mandor. Mandor saya jadi kerjain. Ngapa itu? Mandor datang, Pak, kerjain lagi. Itu kemarin ada padahal ya? Ada. Buat prabe, ini be. Kita kerjain lagi. Tungguin. Kita nungguin. Datang kok main, Pak. Datang kapan? Lewat doang. Masih itu kok, Pak. Hah? Masih itu. Ya. Barang nunggu. Masuk itu. Siapa tahu ada naksir. Orang Prancis lagi. Bisa jadi. Itu umur berapa sekarang? Hah? Umur berapa sekarang? 15, Pak. Kata bule yang mau cari dari Turki, seneng. Ditanya aja dia, what's your name? Good morning, gitu ya. What's your name? Bahasa aja, barusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa, barusan? Bahasa Inggrisnya apaan? Barusan, nama. Oh, kata Bang Alam, what's your name? Apalah, Bang? Bahasa Inggris. Orang hati, kah? Orang hati. Siapa tahu. Basan, nama bahasa Inggrisnya apaan tadi? Namamu siapa gitu? Apa tadi? Mana? Bahasa Inggrisnya barusan. What apa? What's your name? Alam. What's your name Alam? Berarti udah tahu namanya Alam. Tanya kan what's your name Alam. What's your name? What's your from? Plot. Sudah datang ke toko Prancis Bang Alam, oke? Okay? Saya nganter, saya ngikut. Iya enggak? Dan tadi bahasa Inggris Prancis tadi? Iya, bahasa Inggris Prancis. Prancis. Apa tenseng, Pak? Apa tenseng? Prancis, Prancis. Tuh Bang Alam ngono kata di Prancis Bang Alam kata rumahnya. Apa tenseng sih, Nok? Bang Alam Bang Set. Benang, rumahnya di mana itu? Prancis. Prancis kata dia. Apa tenseng? Ini ngapa es digantung ini? Enggak dihabisin. Entar lagi. Hah? Entar lagi. Karena mau ngecor yang kedua, yang tengah ya? Tengah. Hati-hati fokus ya, fokus. Jangan sampai kepleset. Ya. Apa tadi? What's your name? What's your name? Amin Hai Hasan. And I don't have a room. Give me half an hour to go. What's up? Sambal goreng, iya enggak? This made from Indonesia and the girl and the black in Indonesia and Islam in Muslimin Muslimat. Okay. Itu bahasa Arab. Ya ya. Oh lala. Oh jadi ya. Inggris campur Arab ini. Ya. Oh lala. Ya enggak. Jadi orang apa orang Prancis tahu Pak. Oh lala. Marah sekali dia. Apa artinya oh lala? Sialan. Oh. Oh lala. Bahasa Prancis tuh. Ya. Tahu dari mana ya? Saya kerja di golf Pak. Di golf. Golf mana? Lawangan depan. Oh, ulala itu? Saya nyonya senang sekali marah sama Ed nyanyi terus. Kamu bilang saya nyanyi, saya lagi marah. Siapa bilang marah? Ulala. Oh, itu kan nyanyi kita mah. Kalau dia apa ulala? Ulala kesel dia. Oh, kesel? Iya, bahasa kitanya kesel. Ganteng-ganteng. Bahasa Prancis? Marah. Kamu tahu gak saya kesel? Oh, saya bilang nyonya nyanyi. Ulala kan saya nyanyi nyonya. Oh, rumeli. Iya gak? Seorang Prancis denger ulala. Iya gak? Oh, orang ini bisa ini dia. Kalau kata Belanda mah jeblar. Horgele, bahasa Swedia tuh, Pak. Horgele Swedia. Bisa Horgele. Berapa bahasa Pak Hasan bisa? Belanda, Prancis. Iya, Jepang. Bagero, di Rogorogo. Ini Jepang. Kasar. You come here, you come here. Woi. Hei. You come. Ah, ya. Or ketemu. You should naik atas. Iya. Gantian, pasan gantian, di bawah. Gantian. Tadi di atas. Tadi saya takut gelap mata, saya nyungsep. Katanya sepuh, gue bang Endang. Heavy.
Happy, happy, gembira. Happy berat. Oh, happy berat. Happy. Iya, kalau happy itu. Happy gembira. Ya, kalau happy gembira. Happy berat. Heavy kali ya. Iya, happy my boss. Happy work jadi berat, kerja berat. Happy. Kan orang boleh ini, orang banyak atas 25. Pengalamannya enggak? Happy bro, happy bro. Jadi, Pak Hasan bisa bahasa asing berapa jadinya? Banyak bener. Ya, satu banyak, Pak. Swedia, Belanda. Terus? Ya kalau Belanda moe. Moe ya, moe. Sekarang kita ngecor yang kedua ya. Oh, ini tiang dari wakaf, tiang dari Bapak Tengku Assegaf, Tengku Fahmi Assegaf yang di tengah ya. Yang paling kiri wakaf tiang dari Bapak Rudi Ramanto, yang tengah Bapak Tengku Fahmi Assegaf, yang kanan Bapak Rudi, wakaf dari Bapak Rudi Ramanto. Sekarang semua bersiap-siap. Sekarang masih panas, masih terik. Ini adukan pertama ditarik. Tarik sekarang gantian. Pak Ade di atas. Ganti posisi dengan Pak Hasan di bawah. Go ahead. Bisa dia bisa Inggris. Ya udara. Menjelang jam 11. Tidak ada angin panas sekali. Oke. Rupanya ditumpuk dulu di situ. Pakai tangan ya? Pakai tangan aja. Perut kalau ngerek. Aduh. Tampaknya kena mobil orang ya, adukannya. Posisi besi diatur kembali sama Pak Erik supaya lebih ke tengah ya, diikat dengan kawat. Adukan semen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Oh, ada 6, 1, 2, 3. Saya ikut naik. Kalau saya ikut naik, baru sekali angkat langsung ke UGD saya. Nah. Umur 62, Rek. Kurang satu lagi, Pak, sebenarnya orangnya. Siapa? Apa saya turun ya? Besok langsung enggak bisa bikin video tapi. Ini aja Pak Hasan, geserin sini aja. Oh iya benar. Iya, Pak Hasan naik aja, Pak. Pak Hasan naik. Alam yang ngambil. Ya. Soalnya kurang orang di atas. Pengalam di bawah sendirian aja. Alam mana? Air masih air. Iya benar itu Pak Hasan di atas supaya lebih mudah itunya ya, lebih dekat jaraknya. Ya Rob. Nah, alam sendiri geserin ember aja. Yes sir. Adukan pertama. Bocor ya. Forever, aduh. Ya.
pasang. Woi. Bocor ini enggak sih, keluar dia. Hanya sedikit ya. Ya Rob, lindungilah kerjaan kami ya Rob. Terimalah amal-amal kami. Awas kena kabel, lemparan itunya. Latung Soruna. Bidu'afa'ikum. Orang yang mengerjakan masjid adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Rasulullah, latung suruna bidu'afa'ikum. Kamu ditolong, kamu dimenangkan. Karena kamu berpihak. Membela orang-orang lemah di antara kamu. Jadi berpihak enggak ya kepada orang yang du'afa. Bukan berpihak kepada penguasa maupun kelompok menengah ke atas. Masya Allah, satu pekerjaan yang tidak mudah ya, membutuhkan tenaga fisik yang kuat, disengat teriknya matahari, jam 11, tidak ada angin yang berhembus, mereka mulai bermandikan keringat ya. Paling atas Pak Erik, kemudian Pak Sunarto, pimpinan proyek, kemudian yang pakai kaos merah adalah Pak Ade dari bantu oleh Pak Hasan yang mengirimkan adukan itu ke Pak Narto di tangga atas. Sementara alam aduk. Beberapa adik melempar ember-ember yang sudah kosong ke bawah. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya Rabb. Kami berlindung dari Allahumma inna kami mohon kepada Engkau ya Allah, ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib dan amal-amal yang Engkau terima.